lebih suka yang bajakan. Karena pertama kantong mahasiswa itu pas-pasan banget. Kalau pengen harganya yang lebih murah ya biasanya sih belinya yang bajakan. Lumayan sih emang perbandingan harganya gitu. Jauh ya? Jauh. Membeli buku bajakan menjadi sebuah hal yang biasa di kalangan mahasiswa. Alasannya klasik, karena lebih murah alias lebih bersahabat dengan isi kantong mereka. Hukum ekonomi berlaku di sini. Ada permintaan, ada penawaran. Pedagang memasarkan buku bajakannya secara terang-terangan. Di Jakarta, lokasi penjualan buku bajakan mudah ditemui. Tim In-Depth mendatangi salah satu sentra pusat buku murah di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Di sini banyak dijual buku baru, buku bekas, buku terbitan zaman dahulu dan langka, hingga buku bajakan. Ini ori KW. Tapi kok beda sama yang ini? Oh ini sih kelihatan nih, kelihatan. Ini kertasnya APR, ini seperti kayak gini, Bu. Wah, itu mah kelihatan banget. Bulunya dicetak. Printer lebih murahan dicetak ya, dicetak banyak mahasiswa banyak hari, mahasiswa sendiri sih yang nyari yang murah-murah. Harga buku bajakan yang ditawarkan lebih murah daripada yang asli. Hasil cetakan buku bajakan hampir menyerupai buku aslinya. Selisihnya berapa, Mori? Bisa sampai 50. Ini abang produksi sendiri. Kalau produksi mah, ngambil sama kasang. Oh, cuma banyak dia maksudnya. Ada yang sudah dicetak. Kalau dari yang KW nggak mungkin dia hasilnya kayak gini. Oh. Kalau yang KW pasti ada hitam-hitamnya, Bang. Selain di Jakarta Selatan, tim In-Depth juga menyambangi sentra buku di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Salah satu penjual buku yang kami temui mengaku jika ia membajak buku sesuai dengan permintaan pembeli. Sebut saja ia X. Saya mendingan tunggu ada, misalnya ada permintaan, bisa nggak 200 eksemplar gini-gini. Nah, ntar saya lihat dulu di online saya nih, buku nih pernah laku berapa ya kan, perhitungan, ntar cari kawan sini siapa yang mau nampung. Tapi saya nggak ngerjain sendiri. Saya kasih tender nih, ada yang mesen segini, bisa nggak bikin sekian-sekian. Tadi itu sama dia. Malah kadang saya kerja sama percetakan. Percetakan ngirim ke saya ngirim ke tujuan. Oh, supply gitu. Nah, jadi siapa aja. Berapa jadi? Bagi dua. Selain menjual buku di toko fisik, X juga memasarkan buku bajakannya secara online. Buku bajakan yang dijual beragam. Ada karya sastra hingga buku literatur pegangan mahasiswa di perguruan tinggi. Kalau saya sih jujur aja, jadi toko fisik ini jadi istilahnya double fungsi. Selain untuk melayani pembeli langsung, saya juga buat stok online. Upload produk, website penerbit tinggal kita ambil aja juga. Bahar, nggak usah pakai capek-capek foto. Ambil nih, kita pakai katalog, panduan katalog. Lebih bagus lagi ya dia punya. Iya, kita juga ambil judul, klik di website, oh nih gambarnya tinggal ambil. Pajang di toko kita. Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI menegaskan, hak menggandakan buku hanya ada di tangan penerbit. Di luar itu, dianggap sebagai modus pembajakan. Bahwa penerbit adalah satu-satunya lembaga yang diberi hak. Di luar itu kan tidak punya hak sebenarnya untuk menggandakan. Walaupun motivasinya adalah untuk pendidikan, motivasinya untuk apapun menurut saya, selama dikomersilkan itu termasuk pembajakan. Dipembajakan. Karena apa? Tidak menghargai hak penciptanya. Menurut Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Indonesia atau AKHKI, para pembajak buku punya banyak modus kejahatan. Jadi buku itu dicetak sama. Pembajakan dicetak sama. Ada juga mungkin di situ pelanggaran, di mana mengambil secara substansial.
tapi diganti judul dan sebagainya, itu juga kategori juga pelanggaran. Tapi kalau sama persis itu pembajakan. Selain bentuk fisik, pembajakan buku dalam bentuk digital mudah ditemui dari situs-situs e-book yang disebarluaskan oleh masyarakat secara ilegal. Harganya juga murah. Malah kadang ada yang bisa diakses dengan gratis. Di pasar digital, penjualan buku bajakan juga semakin merajai pasar. Penjualan buku bajakan sudah merambah ke platform marketplace. Ya, persis seperti yang dilakukan X. Tim InDepth menemukan lapak yang menjual buku-buku bajakan di marketplace Bukalapak. Penjual buku terang-terangan menuliskan buku KW dan repro alias reproduksi alias bajakan di kolom deskripsi produk. Tanggung jawab kami sebagai Bukalapak adalah kami akan menindak kalau misalnya memang ada barang-barang yang termasuk dalam kategori itu. Jadi kami punya tim tuh yang memiliki artificial intelligence untuk mengenali jenis-jenis barangnya juga dan juga melakukan secara manual untuk mengawasi. Bukalapak mengklaim sudah berusaha menindaklanjuti pelapak yang melanggar ketentuan. Tapi menurut Bukalapak, ini bukan pekerjaan gampang. Karena itu, perlu ada kerjasama dengan semua pihak yang terkait. Kami setiap kali juga selalu meningkatkan awareness kami sendiri untuk apa aja sih barang-barang atau produk-produk yang boleh atau tidak boleh untuk dijual belikan gitu. Terhadap pelanggaran-pelanggaran buku yang didistribusikan secara online, kita juga ada ketentuan yang menyebutkan bahwa pemegang hak atas buku tadi juga bisa melaporkan kepada DJKI dan DJKI akan bisa memberikan rekomendasi kepada kementerian yang membidangi komunikasi dan informatika untuk melakukan penutupan situs. Pasar yang tersedia hampir sepanjang tahun alias tidak musiman membuat buku literatur pegangan mahasiswa paling banyak dibajak. Buku yang bantingnya memang relatif dibajak. Pertama, harga. Kedua, faktor memang keanjegan. Perguruan tinggi itu kan setiap tahun ada kebutuhan. Sementara buku novel gitu, itu kan ada satuan waktu bestsellernya. Produk life cycle-nya itu tidak selama perguruan tinggi. Namanya buku bajakan, harganya pun murah meriah. Buku literatur pegangan mahasiswa misalnya, harganya hanya separo dibandingkan buku aslinya. Bahkan, sering jauh lebih murah lagi. Buku Teori Komunikasi Individu Hingga Masa ini contohnya. Di lapak buku Pondok Cina Depok Jawa Barat yang tetanggaan dengan kampus Universitas Indonesia, buku ini dibanderol sepertiga dari harga buku aslinya. Ini berapa? 50. Ini retro semua ya? Kalau yang orinya nih? Orinya mah, 100 lebih. Oh, 100 lebih. Morrison, sang penulis, tahu jika bukunya sering dibajak. Tapi Morrison yang telah menulis 15 judul buku ini mengaku tidak berdaya. Sejak awal ya, sebagai penulis kira-kira 15 tahun yang lalu, saya sudah sadari bahwa sudah sejak lama nih masalah pembajakan hak cipta terutama buku itu nggak pernah ditangani secara serius ya, oleh pemerintah. Gitu. Maka niat saya ketika saya menulis buku pertama kali itu ya lebih kepada menyebarkan pengetahuan saya miliki. Gitu. Jadi kalau masalah keuntungan ekonomi bagi saya itu bukan yang utama. Lah. Bagi orang awam gitu ya, seringkali tidak mudah untuk membedakan buku bajakan gitu ya. Seperti buku inilah ya, ini sudah mirip sekali ya. Misalnya di buku aslinya menggunakan kertas koran yang warna agak kekuningan gitu kan. Ini kita lihat ini kan warnanya agak kekuningan ya. Buku bajakan yang ini sama juga pakai kertas koran gitu ya. Jadi bahkan mereka juga memperhatikan jenis kertas, kesamaan jenis kertas, berat kertas, itu sehingga mirip betul dengan asli.
Sebagai intelektual, Morrison telah menuangkan pikirannya ke dalam sebuah buku. Dengan itu, ia menyebar pengetahuan. Tapi apa yang diperolehnya tidak seberapa. Untuk setiap buku, ia hanya mendapat 10% hingga 13% dari penerbit. Kebanyakan penulis hanya pasrah saja kan gitu ya. Kalau dia temukan bukunya dibajak, ya palingan kita hanya berharap ya semoga buku itu bermanfaat. Novelis Asma Nadia memilih tidak mau pasrah atas maraknya pembajakan buku. Penulis yang telah melahirkan 58 judul buku ini sering menemukan bajakan bukunya dijual di marketplace. Pernah juga saya bahkan beli sendiri dari marketplace-nya, jadi saya punya buktinya gitu. Saya pesan waktu itu bukunya sampai di rumah pas dibuka memang buku-buku bajakan. Jadi kalau kata teman-teman, sebetulnya kalau udah dibajak itu blessing in disguise ya. Jadi berarti bukunya udah ngetop gitu ya, berarti bukunya bestseller gitu, baru dibajak gitu. Dari penelusuran tim in-depth di platform marketplace, harga buku Asma Nadia yang dibajak hanya 20 ribuan rupiah. Jauh dari harga asli yang rata seharga 60 ribu rupiah. Menurut Asma Nadia, salah satu penyebab pembajakan buku karena tingginya harga buku asli. Faktor pembentuk harga buku di Indonesia memang tidak tunggal. Salah satu pos yang membuat harga buku mahal adalah tarif pajak. Tapi besarnya pajak yang dibayarkan itu tidak sebanding dengan perlindungan negara untuk penulis dan penerbit. Pajaknya juga dikurangi, pajak dari buat penerbit juga dikurangi sehingga kita bisa menekan harga buku. Jadi kita bisa bersaing nih dengan buku-buku yang bajakan gitu secara harga. Jadi nggak ada alasan orang untuk beli buku bajakan. Kami tuh merindukan gitu, bukti bahwa pajak yang kami bayarkan tadi gitu, itu berimbas baik gitu loh kepada penulis gitu. Di mata Asma Nadia, sekarang Indonesia sudah darurat pembajakan buku. Jika kondisi ini terus dibiarkan, industri buku nasional bisa mati. Nah, bagaimana penerbit ini bisa balik modal? Dia sudah mengeluarkan sekian puluh juta misalnya untuk mencetak satu buku gitu. Nah, kalau kemudian buku itu tidak terjual di pasaran karena banyak yang terserapnya adalah bajakannya, maka kan berarti penerbit ini nggak balik modal. Kalau dia nggak balik modal, dia nggak bisa membayarkan royalti. Gagas Media, penerbit buku populer untuk kalangan remaja, mengamini apa yang dikatakan Asma Nadia. Menurut Hikmat Kurnia, yang juga menjabat sebagai direktur penerbit Gagas Media, keuntungan industri penerbitan tipis. Ini karena banyak komponen yang harus dibayarkan dalam sekali peluncuran judul buku. Apesnya lagi, penerbit harus menghadapi kenyataan, buku bajakan lebih laris daripada buku aslinya. Karena kan ada komponen cetak, ada komponen royalti, ada komponen biaya redaksi, ada komponen biaya promosi, ada komponen biaya umum, dan ada juga diskon ke toko buku sebenarnya. Secara keuntungan, penerbit itu biasanya untung antara 5-7%. Kalau buku yang dibajaknya sebanyak buku yang dicetak gitu oleh resmi penerbit, berarti setengahnya hak penulis itu hilang. Royalti penerbit itu berkisar antara 10-15% dari harga buku. Penerbitan buku yang sudah berusia 16 tahun ini hafal betul dengan pola pembajakan buku-buku terbitannya. Biasanya para pembajak itu adalah selalu tahu buku kami yang bestseller itu tahu. Buku kami terbit 2 minggu gitu misalnya, ketahuan ini buku bestseller gitu. Minggu ketiga kemungkinan buku bajakannya sudah ada di lapak-lapak. Saking gemasnya dengan tingkah pembajak, Gagas Media pernah menyerang balik industri pembajakan. Makanya pernah Gagas Media misalnya melakukan begini, gerakan membajak bukunya sendiri. Jadi kita misalnya cetak 10 ribu, disisainlah 2 ribu untuk menutup pembajakan itu. Supaya pembajaknya kapok. Walaupun itu tidak benar, gitu. Dan sepengetahuan penulis tentunya. Tapi ini sebenarnya gerakan karena kami tidak tahu lagi cara apa membajak buku. Kalau lapor ke polisi kan kondisinya hukum, harus hukum yang panjang lah gitu. Cara, padahal pasarnya bergerak sangat cepat kan. Membajak adalah tindakan pencurian. Pelakunya merampas hak cipta orang lain dan tentu saja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Ya, perampasan hak di sini pertama adalah perampasan hak ekonomi. Selanjutnya hilangnya
moral. Jadi hak moral yang ada di penerbit itu dihilangkan karena mengganti misalnya secara substansial covernya mungkin. Dan itu hilangnya juga hak untuk mendapatkan secara public reward bahwa penulis itu telah memberikan keilmuannya, daya kreativitasnya kepada publik. Judul bukti penerbit. Oh, ini buku kan kadang ada yang jual yang bekas gitu. Ini buku lawan sampel lawan dijual nih. Iya. Oh, buku sampel. Siapa yang jual nih? Makanya banyak yang bekas-bekas sekarang. Dapat dari mana nih? Dari orang penerbit kita juga? Enggak. Kalau ini mah kadang orang jual bekas itu mungkin bekas pakai. Oh. Penerbit Salemba bergerak sendiri untuk menekan praktik pembajakan buku yang mereka produksi. Yang disambangi adalah sebuah toko di kawasan Pondok Cina, Depok, Jawa Barat. Toko yang digerebek ini menjual buku bajakan hasil menjiplak buku produksi mereka. Mengapa penerbit Salemba melakukan langkah tidak biasa ini? Karena ya kami juga ingin memberikan semacam terapi kejut ya, shock terapi buat para penjual buku yang buku bajakan. Jadi yang sulit justru malah saya adalah siapa sih big player-nya gitu loh, Pak. That's big business sebetulnya. Maraknya buku bajakan merongrong hasil penjualan buku aslinya. Perbandingannya mencengangkan. Bisa mencapai 1:10. Satu buku kami terjual, satu unit kami buku terjual, satu judul itu satu unit, itu mungkin di luarnya pembajakannya bisa 4-10 terjual. Pembajakan buku membuat penerbit Salemba menurunkan jumlah buku yang mereka cetak. Jika sebelumnya untuk satu judul buku, penerbit ini mencetak hingga 3.000 eksemplar, sekarang mereka cuma mencetak 1.500 eksemplar untuk satu judul buku. Bergerak sendiri dalam memerangi pembajakan, penerbit Salemba harus pintar-pintar menelurkan inovasi. Dan inilah yang mereka lakukan. Mulai September ini kami juga luncurkan platform e-learning, kami sebutnya Salemba Practice ya, Salemba Practice, itu memberikan kepada pembeli buku original itu kesempatan mereka untuk belajar lebih banyak dengan buku asli. Jadi di situ nanti ada kode akses khusus yang mereka bisa masukkan ke platform e-learning kami dari Salemba Practice. Ya. Mengapa praktik pembajakan buku di tanah air semakin masif dan seperti tidak terbendung? Pangkalnya pasti jelas, pangkalnya pasti ada penegakan hukum yang lemah menurut saya gitu. Bahwa undang-undang hak cipta sudah ada betul gitu. Tapi kan itu kan harus diimplementasikan di penegakan hukum di lapangan. Undang-undang hak cipta sekarang adalah undang-undang itu bersifat delik aduan. Kalau delik aduan kan harus ada pihak yang melaporkan. Dan itu butuh waktu, butuh energi yang cukup menurut saya. Nah, negara hadir seharusnya di sini tidak saja terhadap penegakan hukum. Jadi negara sebetulnya bisa buat stimulan supaya orang mau menggunakan buku yang asli, di mana juga negara juga hadir memberikan fasilitasi terhadap buku-buku yang didaerahkan dengan harga murah dengan cara membeli lisensi dengan tetap menghargai si penulisnya. Hingga kini, negeri kita mengandalkan undang-undang tentang hak cipta sebagai instrumen hukum untuk melindungi industri buku dari praktik pembajakan. Pasal 9 undang-undang ini menyebutkan larangan penggandaan karya cipta. Tapi jika melihat praktik pembajakan hari ini, aturan itu seperti macan ompong. Sebenarnya bukan tidak menggigit pelaku. Kalau lihat dari sanksinya, apalagi kalau buku itu disebarluaskan secara luas ya,
itu bisa kena yang namanya sanksi pembajakan. Dan itu sanksinya bisa sampai 10 tahun. Ya, dendanya cukup tinggi. Belum lagi dalam undang-undang itu ada pasal karet. Pasal 44 ayat 1 ini dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk berlindung dari tuduhan telah membajak. Masalah lainnya, bagaimana hukum menyebarluaskan buku dalam format digital secara gratis? Kalau di ketentuan undang-undang itu kan yang dikatakan pelanggaran kalau dia melakukan penggandaan untuk tujuan komersial. Bisa jadi umpamanya dia dalam satu blognya dia umpamanya orang boleh mengcopy dari buku yang dalam bentuk PDF. Nah ternyata saya memberikan gratis kepada semua orang bisa mendownload, tapi ternyata saya juga ada iklan di situ, di blog saya. Jadi ini ada pemanfaatan, ada komersialisasi yang secara tidak langsung. Memerangi pembajakan buku memang tidak bisa diselesaikan orang per orang. Negara mesti aktif melindungi pihak-pihak yang terkait dengan industri buku. Entah itu Asma Nadia, Morrison, penerbit Salemba, atau Gagas Media. Apa yang dikatakan Hikmat Kurnia, seorang yang bergelut dalam industri perbukuan, sekaligus Ketua IKP DKI Jakarta, layak didengar pemerintah. Negara harus hadir dalam masalah pembajakan buku ini. Tanpa kehadiran negara, ya gerakannya ya angat-angat tai ayam lah gitu lah. Gerakannya seperti itu karena yang dibajak, bisa jadi bukunya yang dibajak, sehari ini ramah, besoknya nggak ada lagi, hilang lagi gitu.